Selamat berjumpa lagi dengan saya, Wahid Daryadi. Pada tutorial kali ini, saya akan membahas tentang melihat password yang tersimpan pada Mozilla, Firefox Mozilla, baik itu password dari Facebook atau email atau yang lainnya yang berbasis login form. Jadi yang berkaitan dengan user login nanti bisa kita lihat passwordnya dengan menggunakan Firefox. Caranya seperti ini. Kita klik pada pengaturan, klik pada menu yang ada garis tiga ini, lalu pengaturan. Baik. Saya menggunakan bahasa Indonesia. Nanti kalau menggunakan bahasa Inggris mungkin bisa menyesuaikan. Lalu pada keamanan, lalu kita cari informasi masuk tersimpan. Ini kita klik. Baik, ini adalah password apa user ya. Ini adalah situsnya dan ini nama penggunanya. Lalu ketika kita ingin ingin melihat passwordnya, itu tampilkan password di sini. Kita klik, yakin. Baik, nah, kita sudah mendapatkan passwordnya di sini, bagian sini. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.